Mana Surgawi. Selasa 14 Mei 2019. Dengan materi berjudul Kecoa Madagaskar. Bacaan firman Tuhan terambil dari 1 Yohanes 2 ayat 6 dan pasal 4 ayat 11. Kecoa Madagaskar adalah salah satu jenis kecoa yang berasal dari Pulau Madagaskar dan merupakan hewan endemik di pulau ini. Kecoa ini berbeda dibanding dengan jenis kecoa rumahan yang terkenal memiliki cita buruk bagi manusia. Kecoa yang mempunyai nama Latin Grompahorhina portentosa ini merupakan salah satu spesies terbesar dari kecoa dengan panjang 5 sampai dengan 7,6 cm. Selain ukuran, perbedaan lain antara kecoa Madagaskar dengan kecoa biasa adalah warnanya. Kecoa Madagaskar memiliki warna tubuh coklat jingga dan hitam mengkilap. Dua buah antena dan tubuhnya berbentuk oval. Kecoa Madagaskar tidak mempunyai sayap. Tubuh yang jantan lebih besar daripada yang betina. Dan mereka memiliki tanduk kecil di dekat kepalanya sebagai senjata apabila terjadi perkelahian. Mereka juga bisa mengeluarkan suara mendesis untuk menakut-nakuti predator. Desisan juga digunakan sebagai ritual kawin. Oleh karena itu, hewan ini juga sering disebut sebagai hissing cockroach atau kecoa mendesis. Habitat asli kecoa ini biasanya di tanah dalam hutan, di mana mereka bersembunyi di tengah-tengah dedaunan, kayu, dan lainnya. Serangga ini aktif pada malam hari dan merupakan binatang herbivora. Biasanya mereka memakan buah-buahan dan tanaman lainnya. Kecoa Madagaskar tidak kotor seperti kecoa rumahan. Karena itu, banyak orang yang menjadikan kecoa jinak yang bergerak dalam lamban ini sebagai binatang peliharaan. Meskipun tergolong dalam satu jenis hewan yang sama berdasarkan klasifikasi ilmiahnya, namun kecoa Madagaskar sangat jauh berbeda dengan kecoa rumahan. Serangga juga unik dan bersih ini banyak disukai orang. Sedangkan kecoa rumahan sangat dibenci orang dan dianggap menjijikan. Dua macam kecoa, yaitu kecoa rumahan dan kecoa Madagaskar, bisa menjadi gambaran dua macam orang yang mengaku Kristen. Kita pernah mendengar istilah Kristen tanpa pertobatan, yaitu sebutan untuk orang Kristen yang nampak luarnya saja seperti pengikut Yesus, namun kehidupan yang jauh dari Tuhan, tidak pernah beribadah, berdoa, membaca firman Tuhan, berkumpul bersama saudara seiman, apalagi menjalankan firman-Nya. Hari-harinya diisi dengan kebohongan, menjelekkan orang lain,
dengki, amarah, dendam, kata-kata kotor, dan kasar yang keluar dari mulutnya. Bahkan, tindak kejahatannya pun dilakukannya. Inilah yang digambarkan oleh kecoa rumahan. Namun, orang Kristen dengan kehidupan yang dia jalanin sepenuhnya mengikuti firman Tuhan. Dia begitu mengasihi Tuhan dan selalu berusaha untuk melayaninya dalam segala hal di bidang kehidupannya. Dia rajin membaca firman Tuhan, melayani, dan berbuat kebaikan. Hatinya dipenuhi oleh kelemah lembutan dan kepedulian. Hidupnya berhasil memancarkan karakter Kristus. Inilah yang digambarkan oleh kecoa Madagaskar. Dua macam orang Kristen ini, kehidupan yang satu tidak berkenan bagi Tuhan, yang satunya berkenan bagi Tuhan. Mau menjadi seperti yang manakah kita? Mari kita berdoa. Bapa, mampukan aku untuk hidup sesuai dengan statusku sebagai orang Kristen, yaitu hidup berkenan kepadamu dan memancarkan terang bagi sesama. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kata-kata bijak. Jadilah orang Kristen yang benar-benar menghidupi karakter Kristus. Amin.